Assalamualaikum. Kali ini saya akan melakukan scan ulang satelit Telkom 4 pada receiver Tanaka T21 Samurai. Setelah receiver menyala, kita masuk dulu ke menu. Selanjutnya pilih menu channel list. Kemudian geser ke bawah, pilih delete satellite channel list dan masukkan password 04 kali. Kemudian pilih Telkom 4. Tekan tombol OK pada remote untuk memilih. Pastikan ada tanda X atau silang di sebelahnya setelah dipilih. Jika sudah, sekarang pilih delete menggunakan tombol warna biru pada remote. Kemudian pilih yes untuk menghapus atau delete. Nah, channel list Telkom 4 sudah terhapus. Selanjutnya pencet exit dan kembali ke menu utama. Kemudian masuk ke menu instalasi. Setelah itu pilih Telkom 4 dan lakukan single scan. Caranya tekan tombol warna merah pada remote. Untuk settingannya lihat di video. Dan mode scan pilih blind scan ya. Kemudian pencet tombol OK pada remote. Nah, ini proses scan ulang sedang berlangsung. Kita tinggal tunggu saja sampai selesai. Iya, ini hampir selesai dan biasanya nanti menyimpan secara otomatis. Jika muncul tidak ada sinyal setelah scan ulang, tidak perlu panik. Pencet saja tombol sub di remote. Posisi tombol biasanya dekat tombol power. Nah, jika sudah muncul daftar satelit, tinggal pilih Telkom 4. Kemudian pencet OK. Iya, ini sudah muncul siarannya di satelit Telkom 4. Cara scan ulang Telkom 4 ini sebenarnya bisa juga untuk satelit yang lain. Tinggal lakukan langkah-langkahnya sama seperti tadi. Baiklah, cukup sekian untuk video kali ini. Jika ada saran ataupun masukan, silahkan tulis saja di komentar. Terima kasih sudah menyaksikan, sampai ketemu lagi di video yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.